Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyerahkan langsung secara simbolis sertifikat tanah kepada warga di Kecamatan Baros yang mengikuti program PTSL di tahun 2023. Sebanyak 81 orang warga di Kecamatan Baros menerima langsung sertifikat tanah yang telah rampung diurus oleh Badan Pertanahan Nasional Cabang Kota Sukabumi. Dalam keterangannya, Fahmi menyebutkan, diharapkan sertifikat tanah yang telah diserahkan saat ini dapat dimanfaatkan warga dengan baik. Dirinya juga menyebutkan bahwa program PTSL ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak dan kepemilikan tanah mereka secara resmi dengan dilengkapi oleh sertifikat hak milik yang saat ini telah diserahkan tersebut. Ya, hari ini kembali pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan Kota Sukabumi BPN kita melaksanakan dan mensukseskan program PTSL. Di mana tahun ini, pada kesempatan ini maksud saya, kita serahkan 81 sertifikat yang telah tuntas kepada masyarakat para penerima. Mudah-mudahan dengan pemberian 81 sertifikat ini kepada warga masyarakat, ini mampu semakin membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka, para pemilik lahan. Karena sudah jelas kepemilikan lahan yang mereka miliki. Pak, tadi disebutkan ada BPHTB digratiskan sama pemerintah. BPHTB ya, kami pemerintah daerah memberikan kebijakan untuk menggratiskan. Mudah-mudahan ini juga jadi warga masyarakat jadi terespon untuk melaksanakan pembayaran SPPT PBB P2-nya dengan lebih disiplin. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Cabang Kota Sukabumi, Surrahman, mengatakan untuk program PTSL tahun 2023 di Kota Sukabumi hanya tersedia alokasi sebanyak 500 bidang tanah yang diperuntukkan bagi warga Kecamatan Baros. Namun demikian, berdasarkan perkembangan terkini, Badan Pertanahan Nasional Cabang Kota Sukabumi telah mengajukan penambahan alokasi kuota program PTSL tahun 2023 di Kota Sukabumi sebanyak 500 bidang lagi. Jadi menurutnya dari total 1.000 bidang tanah yang dialokasikan nantinya dapat disebar pula ke seluruh kecamatan di Kota Sukabumi. Terima kasih ya kesempatannya. Jadi PTSL ini adalah program proyek strategis nasional. Artinya kalau sudah yang namanya proyek strategis nasional ini sangat prioritas sekali. Tidak boleh ada satu orang pun yang menggagalkan ini proyek ya, karena ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dari target 500 yang baru dibagikan 81, mudah-mudahan jadi stimulus bagi yang lain untuk segera yang belum punya sertifikat mendaftarkan ke kelurahannya untuk wilayah Baros ya, kemudian juga berkembang ke wilayah-wilayah lainnya. Dengan adanya revisi anggaran ini menjadi 1.000 targetnya. Ini kesempatan, apalagi Pak Wali Kota sudah membebaskan BPHTB yang 5% itu menjadi 0 rupiah. Nanti akan kami umumkan dan kami akan adakan penyuluhan juga nanti. Ya, sebentar lagi karena revisi anggaran baru saja disahkan. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julpikar dan tim liputan MGS TV melaporkan.